are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami lagi berada di flyover Patigalung, Kota Prabumuli, yang hari ini sudah diresmikan. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabatku semua, flyover Patigalung Kota Prabumuli ini sudah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru bersama KVL BBPJN 5 wilayah Sumatera Selatan, yakni Bapak Budi Amin beserta Wali Kota Kota Prabumuli Insinyur Haji Ridho Yahya MM beserta Porkovinda Kota Prabumuli yang sudah dilakukan launching flyover Patigalung dengan doa bersama sebagai tanda syukur serta pemecahan kendi. Sahabat-sahabatku semua, dengan resminya dibuka flyover Patigalung untuk malam ini atau mulai hari ini tanggal 5 Desember 2022, kendaraan telah diizinkan untuk melintas sesuai dengan aturan yang sudah tertuang di Perwaku Prabumuli untuk perlintasan angkutan dalam kota. Sahabat-sahabat semua, flyover Patigalung Prabumuli ini panjangnya kira-kira 382,35 meter dan lebarnya 21,2 meter dengan menelan biaya kira-kira 80 miliar rupiah, dengan lama pengerjaan 540 hari tahun 2020. Mudah-mudahan dengan adanya flyover Patigalung Prabumuli ini akan melancarkan arus lalu lintas kendaraan dalam Kota Prabumuli maupun antar kota kabupaten Prabumuli Muara Enim, Muara Enim Prabumuli, serta menambah keindahan Kota Prabumuli yang sebagai kota nanas. Demikianlah sedikit info dari kami tentang flyover Patigalung Kota Prabumuli ini. Mudah-mudahan senantiasa menambah wawasan serta manfaat bagi sahabat-sahabatku semua yang menonton video ini. Jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini supaya tetap berkembang dengan cara like, comment, share, serta subscribe. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya supaya ketika Mang Din channel upload video, sahabat-sahabatku semua akan mendapatkan notifnya. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung Mang Din channel ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
kalian ini perjalanan pulang dari arah Kabupaten Muara Enim menuju ke arah Pasar Prabu Mulih. Ini ada belokan. Nah, ini dia menuju ke arah Pasar Prabu Mulih. Sahabat-sahabatku yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.